Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX mencadangkan kerajaan mengkaji semula kos tanggungan pendatang tanpa izin parti yang ditahan di 13 depot tahanan imigresen seluruh negara. Presiden QPEX Azif Muda berkata kos harian itu terlalu tinggi dan perlu dikurangkan daripada RM75 kepada RM35 seorang. Setakat ini, kerajaan terpaksa membelanjakan lebih RM2,250 sebulan bagi seorang parti dan ia adalah satu pembaziran kepada kewangan negara. QPEX minta supaya kerajaan mengkaji balik kos ini. Biarlah kos ini tidak sesenesa seperti mana rakyat kita. Kadang-kadang rakyat kita pun tak mampu untuk makan minum seperti mana mereka yang berada di pusat-pusat tahanan ini. Istimewa. Kan, apa kelebihan mereka? Merujuk kepada insiden tongkang karam pada awal pagi Rabu yang berlaku di perairan Banting, Azif berharap agar pihak berkuasa memperkasakan kawalan sempadan negara dengan lebih ketat. Jadi kita minta supaya kawalan lebih ketatlah. Supaya pembuktian 6P, program 6P telah dibuat. Tapi masih lagi ada yang berada dalam negara kita yang dapat kita temui. Untuk rekod, sejak November lalu, kerajaan menanggung lebih RM2.9 juta bagi proses penghantaran parti ke negara asal masing-masing.